Oh, salam jujitsu. Hadir di sini Ketua Dewan Guru Besar IJ, Bapak Dr. Andes Herwinoto, Ketua Umum IJ, Bapak Dr. Wijoyo Hadi, Sekretaris Dewan Guru Besar Bapak Sudarno. Kami perlu sampaikan bahwa jujitsu adalah cabang olahraga yang saat ini banyak diminati oleh banyak generasi muda di Indonesia. Karena cabang olahraga ini sangat menarik dengan kaya akan tekniknya, yaitu teknik yang mempunyai gerakan-gerakan memukul, menendang, melempar, mengunci, perkelahian bawah, maupun penggunaan senjata, bela diri wanita. Jadi karena keragamannya teknik jujitsu ini banyak diminati, sehingga tidak mengherankan kemarin tahun 2018 jujitsu Indonesia telah berpartisipasi dalam Asian Games di Jakarta, dan juga 2019 kita ikut dalam SEA Games di Manila dan meraih 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Itu adalah sedikit mengenai perkenalan jujitsu di Indonesia yang saat ini terus berkembang sejak tahun masa-masa yang lalu, sejak tahun pergolakan tahun 40-an sebenarnya sudah masuk, tahun 80-an menjadi perkembangan yang lebih besar lagi hingga saat ini. Ya, saya perlu sampaikan pesertanya dari seluruh provinsi. Jadi hampir 21 provinsi. Ini merupakan gelombang kedua yang diikuti 86 peserta pelatih nasional, ya. Dan gelombang pertama 75 peserta. Artinya lebih dari 150 peserta tingkat nasional yang merupakan spektakuler. Belum pernah terjadi sebelumnya begitu banyak peserta ujian. Hari ini luar biasa animo dari masyarakat IJ di tengah pandemi COVID-19 ini. Persyaratan untuk mengikuti ujian UKT ini adalah satu, sudah waktunya yang bersangkutan dinaikkan tingkat. Tentu persyaratan ini dia harus sehat. Yang kedua, dia harus mengikuti ketentuan pemerintah yaitu dengan protokoler. Yang ketiga, tentu dia mengikuti ujian ini dengan ilmu yang sudah diterimanya dan mempunyai murid yang sudah ditanggungnya, artinya dilatihnya, kira-kira demikian. Bahan perhatian dari UKT ini adalah titik beratnya adalah keselamatan, dan yang dimaksud keselamatan itu diri sendiri dan orang lain. Itu mengikuti protokol yang pemerintah diwajibkan dengan menggunakan tutup mulut dan jaraknya, dan dia harus safety, aman. Syarat dari kelulusan untuk mengikuti ujian ini, dia harus lolos mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dewan Guru. Artinya mengikuti ujian, materi yang diberikan sudah harus sempurna. Artinya ada batas nilai passing grade-nya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Yang kedua, setelah dia mengikuti aturan ketentuan, dia melaksanakan dengan sempurna apa yang diujikan, diikuti selama 2 hari. Jadi yang ketiga adalah mental kepribadiannya. Dari akhir semua ilmu yang diberikan adalah mental kepribadian itu menjadi tolak ukur. Karena apa? Bila diri ini adalah diutamakan bukan hanya bisa mukul tendang, tetapi kepribadian yang nomor satu. Tentu ada, kalau sebelum-sebelumnya itu face to face, ya, ujian itu berkelompok, artinya menjadi tatap muka secara seluruhan di Indonesia menjadi satu, terpusat. Karena ini adalah musim pandemi, maka Institut UIC Indonesia memberikan ujian secara virtual supaya tidak berkelompok dengan jarak jauh, dengan instruksi yang terpusat, sehingga pelaksanaannya diawasi, dikontrol,
dari jarak jauh dan di masing-masing wilayah atau daerahnya juga diawasi oleh senior yang ada di sana. Demikian. Terima kasih. Mungkin saya sebagai ketua umum, saya akan memerintahkan ataupun menargetkan kepada daerah-daerah untuk mempersiapkan atletnya sedemikian rupa untuk koordinasi, karena kita di bawah PBJI juga kita akan koordinasi supaya kita atlet-atlet IJI bisa berprestasi dengan baik. Jadi pelatihan maupun secara organisasi kita memperjuangkan sedemikian rupa agar atlet-atlet Indonesia bisa berprestasi. Jadi perintah dari pusat disampaikan ke daerah-daerah dengan baik dan tetap dimonitor oleh pusat juga. Saya kira itu. Berapa banyak atlet yang akan diikut sertakan Pak pada PON 2021 nanti? Ya, saya jawab bahwa PON ini adalah eksibisi pertama kali. Ini suatu prestasi yang luar biasa, sudah mendapat persetujuan dari KONI Pusat maupun PB PON di Papua. Jadi masing-masing provinsi kita tandingkan ada 8, 4 putra dan 4 putri. Nah, ini akan sedang dipersiapkan oleh masing-masing provinsi. Tadi disampaikan ke umum, IJI bagian dari PBJI, maka IJI akan berkontribusi bersaing bersama perguruan atau klub yang lain. Jadi setiap provinsi akan disiapkan masing-masing 8, 4 putra dan 4 putri. Ya, targetnya kita lulus di eksibisi itu sehingga tahun 2024 ketika pelaksanaan PON di Medan dan Aceh, kita sudah menjadi peserta yang resmi, artinya sudah mendapat pembiayaan dari pemerintah, dalam hal ini Kemenpora. Sehingga sementara kita eksibisi kan masih mandiri, harapan kami kita bisa mendapat hasil yang baik dan dinyatakan lulus. Ada event internasional, ada SEA Games yang diselenggarakan tahun depan di Vietnam. IJI sedang menyiapkan juga untuk bersaing bersama perguruan lain agar bisa berprestasi, menyumbangkan medali bagi negara. Karena SEA Games 2 tahun silam, kita berhasil menyumbangkan 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Ada juga selain event lainnya adalah IMAC, ya, IMAC Asian Indoor Martial Arts Game di Thailand, sedang kita siapkan juga, dan juga ada Asian Beach Game di China. Semuanya itu di tahun 2021, jadi sekali lagi banyak event-event besar di dunia ini. Nah, Indonesia bagian darinya, maka kita sedang menyiapkan yang begitu besar. Nah, melalui kepemimpinan beliau-beliau inilah, Ketua Dewan Terbesar, Ketua Umum ada SESDGB, nanti bisa ditanyakan juga, bahwa kita ini benar-benar serius untuk membantu pemerintah untuk memberikan terbaik bagi negeri. Perkembangan regulasi dan sudah kita siapkan untuk kita, ya kan, mendidik yang junior yang lebih baik lagi, dan itu sudah kita lakukan untuk regulasi. Jadi yang sifatnya yang sudah mengendap, yang tidak pernah muncul, kita tarik kembali. Bila dia mau, kita latih kembali, kita ulang kembali, kita pelajari kembali, kita tambah lagi materinya, kita naikkan kembali untuk regenerasi. Yang muda-muda, yang saya lihat, yang semangat tinggi, itu pun juga kita rekrut, ya kan? Cuman, namun nanti sampai di mana kemampuannya. Cuman, hal itu kita lihat tentang dedikasi sama loyalitasnya yang utama. Nanti akan terbentuk legacy yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya menggaris bawahi. Pertama, dalam masalah ujian UKT ini adalah yang pertama mungkin di Indonesia, dan ini adalah sebagai satu terobosan baru. Oleh karena itu, dengan perjalanan UKT tutup tahun 2020 ini, mudah-mudahan bisa disemarakkan dan dikembangkan lebih ke depan lagi. Yang kedua, persiapan untuk PON. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan dengan baik. Nah, kita eksekusi, ditandaskan kembali adalah mudah-mudahan kita bisa sukses
dan mencapai untuk SEA Games-nya. Yang ketiga, regenerasi. Jadi dari tiga regenerasi dipersiapkan, mudah-mudahan dengan regenerasi ini adalah kita juga mempersiapkan baik tadi yang di sekolah, ya kan, nanti yang umum serta masyarakat-masyarakat yang apa istilahnya sudah berprofesi baik TNI, Polri dan lain sebagainya. Ini adalah secara kesinambungan kita persiapkan semuanya, karena Yusu adalah ada mulai dari pelajar maupun masyarakat berpendidikan maupun mahasiswa serta masyarakat umum dan pegawai. Demikian kira-kira tambahan saya.